saya bapaknya Bjorka, anak ini. Saya ibunya Bjorka. Anak ini juga. Bjorka. Ya. Seru ya. Seru sih. Seru sih. Gue baru ngerasain kalau kerja tuh, wah. Kurang ajar nih ibunya. Jadi ibunya kalau misalnya kita gue cabut, ntar nggak lama paling baru juga berapa kilo dari sini udah ngirimin foto dia gitu. Terus ada beberapa foto yang bikin lu pengen pulang. Yang iya ya, gitu. Kan lucu. Jadi pengen iya, ada yang gitu. Beberapa lah gerakannya dia yang gue pengen pulang nih. Terus tiba-tiba kayak biar kan bisa senyum-senyum sendiri kayak ketawa gitu, videoin, kirim yang banyak. Gue yang ngurusin semuanya sampai cuma tinggal nyusuin doang. Itu semuanya gue, ganti popok semua gue. Bisa? Enggak. Jadi, gue cuma ngajak main doang. Awal-awal dulu gue ganti popok, gue gendong, apa biasanya. Dulu gue dibantuin mandiin, dibantuin, ganti popok, dibantuin, nangis, semua digendong-gendongin. Sekarang nangis, semua kasih mamanya. Kalau aku sih, keberadaan dia semakin tipis rasanya. Enggak berasa banget kehadiran aku tipis, tidur samping tipis. Kamu tiap malam itu. Aku bilang tipis. Oh. Bukannya enggak berasa banget. Ya, gue juga sebenarnya bukan tebel banget kalau gue ngerasanya anak dan ibu ini kan kok gue kerasa perhatian ke gue juga tipis, terus pokoknya ada yang beda deh gitu, kayak suami agak-agak dicuekin, kayak misalnya dulu dia selalu buatin kopi buat gue tiap pagi. Agak diusahain sekarang tapi tergantung kondisi dia, terus tapi gue pun setuju sih untuk dia supaya ya udah yang konsen di dia aja. Kalau gue mah hidup-hidup aja kayaknya akan selamat. Kalau masih bisa lah sendiri. Masih bisa gitu. Emang harus dia sih. Jadi gitu deh. Kita mau ngingetin jangan lupa buat beli Mother and Baby edisi Juni. Juni 2016. Itu juga bertepatan sama setahunnya perkawinan kita. Ya? Pertanyaan kita yang setahun, anak ini lahir baru 2 bulan. Juni, jangan dihitung-hitung ya, kita kawin dulu kok baru nongol anak ini ya. Jangan dihitung-hitung ya. Sah kok, sah semuanya. Jangan lupa, dadah.